Pak. Ya. Selamat siang. Ya. Boleh saya bertanya di mana alamat ini, Pak? Oh, alamat ini, Pak, adanya di sebelah utara, Pak. Oh, di utara. Utara, Pak. Kalau mau cepat lewat mana, Pak? Kalau mau cepat naik taksi, lewat jalan tol. Oh, lewat jalan tol. Oh. Ya, naik taksi lewat jalan tol, Pak. Bapak dari mana, Pak? Saya baru datang dari Bali, Pak. Kesasar sudah 2 hari mutar-mutar saya, Pak. Mau ke rumah saudara saya. Iya. Hati-hati, Pak, kalau ke Jakarta tuh, Pak. Iya. Jakarta ini luas. Jakarta luas ya, Pak. Luas. Banyak orang yang kepepet. Banyak orang kepepet. Kalau kepepet bisa nyopet. Oh iya, iya, Pak. Tapi Bapak kan orang baik-baik, Pak, ya? Oh, tentu. Nah, ini taksinya nih. Oh ya, terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Ya, hati-hati ya. Jangan lupa lewat jalan tol. Baik, Pak. Ya. Apa ini, Pak? Kargo, Pak. Baru duduk sudah 600. Ini taksi, Pak. Oh, kalau gitu masuk jalan tol, Pak. Biar cepat, Pak. Iya. Kartu tol, Pak. Bayar 3.000 di pintu keluar. Baru duduk 600. Ini nanti bayar 3.000 lagi. Ya memang harus begitu, Pak, kalau mau cepat memang mahal. Jakarta apa-apa bayar, patung saya kadang-kadang kasih gratis. Sekali sudah 1 jam jalan belum sampai juga. Kalau di Bali 1 jam dari Denpasar sudah sampai Karangasem. Ini Jalan Merdeka dekat istana. Ini kan istana. Mana ya? Wah, banyak kijangnya. Kalau di Bali istana tampak siring, banyak patungnya. Siang, Mbak. Boleh saya bertanya? Barangkali bersedia menjawab. Gak apa-apa. Saya dari Bali, orang jujur. Saya mau bertemu dengan saudara saya, namanya Kompiang, alamatnya Jalan Merdeka dekat istana. Istananya sudah ketemu, tapi jalannya belum. Loh, ini kan Jalan Merdeka Jakarta. Berarti dekat istana Jakarta. Kalau ini istana Bogor. Kalau gitu, di tiap kota ada istana. Di Bali juga ada istana, namanya Tampak Siring. Tapi menjangannya dari patung. Tidak perlu kasih makan. Tidak kasih rumput. Kalau mau cepat, saya lewat mana, Mbak? Lewat jalan tol. Waduh, jalan tol. Berarti saya mesti bayar 3.000 lagi. Ada jalan lain, Mbak? Kalau mau murah, naik kereta api aja, Pak. Wah, kebetulan. Saya belum pernah naik kereta api, di Bali tidak ada. Terima kasih. Wah, jegek sekali. Full press body.
Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa betul di sini rumahnya Ibu Azwa? Ya, betul. Ini ada kiriman, Bu. Oh, iya. Makasih. Giliran kita kapan dapat kiriman ya? Pik, lo lebaran ini nggak pulang, Pik? Pulang kemana emang kampung kita di sini? Paling kita ngurusin bini, anak, sama Fitra, udah. Nah lu sendiri pulang? Pulang gua. Kemana? Purworejo, kampung gua biasa. Purworejo, Jawa sana, naik kapan? Ya naik pohon kelapa gua. Lu macem-macem aja nih, lu pulang toh? Kalau saya lebaran ini nggak pulang. Soalnya gerbong penuh kan. Terus saya biasa itu naik kereta satu gerbong sendiri. Nyater. Apalagi kalau saya pulang ke Jakarta lagi, saudara pada ngikut banyak. Oh penuh jadi di sini. Ya sekarang kalau saya pulang ke kampung itu, mesti bawa TV 4, video, kulkas, macem-macem. Emang kerja lu apaan? Lu buat TV segala. Nah, ya ojek. Iya. Tapi kan penghasilannya. Penghasilannya itu. Halo, si Judi. Halo. Baru kelihatan lu kemana aja lu? Capek gua pusing. Dari mana sih? Abis nyari tiket pesawat terbang. Dapat. Mama gua pulang. Dapat terus. Gak dapat. Lah? Terpaksa suruh pakai itu ya. Naik sepatu roda. Mama. Susah bener. Neng, ojek neng. Neng, ojek. Ini neng, ojek. Ojek ini pakai rem. Pakai rem. Boleh. Biasa 500. Biasa lah. Berapa biasanya? Alah biasa lah neng. Ayo, ayo. Banyak nawarnya nih. Saya duluan ya. Bang, ayo. Duluan deh. Ayo. Wah, Din, udah 4:30 nih, kita berangkat dulu ya. Mau kemana lo? Jemput anak kecil, anak sekolah. Oh, anak sekolah. Iya deh. Ayo, Din. Yuk. Penumpang nggak tahu tren gue udah keren begini pakai pakaian steril. Gak ada yang naik. Ada utang kali. Ah, mikrolet. Mudah-mudahan penumpang terakhir nih. Siapa tahu penumpangnya cakep. Kalau cakep kan lumayan semangat genjotnya. Neng, ojek Neng. Bang. Oke Neng. Kemana Neng, kemana Neng? Gang Kelurahan ya. Jangan kan Gang Kelurahan Neng, Surabaya juga Abang ladenin. Ayo, pokoknya sip lah. Naik motor, ojek aja Abang. Bang, Neng. Gini Neng, kalau nanti ada portal, Abang nunduk, Neng nunduk. Kalau Abang ke kiri ya. Oke. Pakai helm dulu Neng, untuk keselamatan Neng. Aduh. Oke Neng. Siap ya? Nunduk Neng. Miring Neng. Ya. Bang. Hah? Ngapain sih nih dari tadi miring-miring aja orang enggak ada apa-apa? Kapan nyampe? Lupa Neng. Bisa-bisa lebaran depan kita baru nyampe ya. Motor gue kalau ngisi bensin ini mogok mulu. Kenapa rupanya? Emangnya bensinnya dicampur apa sih? Kau maunya dicampur apa? Yang umum aja dicampur oli. Kau kan gak bilang dicampur oli. Dan lagi kan kau lihat kan cuma jual bensin campur aja. Jadi terserah aku, mau aku campur pasir kek, mau aku campur rumput, mau aku campur duren, terserah aku itu. Kok bisa begitu? Itu kan bisa-bisanya aku aja itu. Pokoknya gue gak mau tahu. Motor gue jalan. Itu hidup. Tentu aja gua udah beli di pam bensin. Nah, itu bisa-bisanya kau aja itu. Apa ya lo? Ya lu bang, apa sih lu pagi-pagi udah ribut? Itu baru punya motor aja udah ribut, apalagi punya panser dia. Perang kali.
Iya pan, udah mau lebaran nih, lu bukannya narik langganan kayak biar laris nih bengkel. Ah, cuma dia aja yang ribut itu. Yang gak beli yang lain juga gak ribut. Iya kan, ini warung mau digusur, emang lu udah punya rencana? Tenang aja, nanti aku bikin servis station. Apa? Servis station. Servis apa bang? Makanya SD tamatin dulu, baru kau tanya sama aku. Bang, no, ada kerjaan lo bang? Mobilnya orang adaan. Wah, resep no bang. Orang kaya ini. Iya, orang adaan lo, lihat lo. Minimal tambah ban dia, tambah angin dia. Empat ban, satu ban 500 perak. Iya. Berarti empat ban 2.500. Lah, 2.000 bang. Yang satu lagi sih yang 500 serep. Oh iya, iya, iya. Ya, lu kudu kerjain yang bener ya, jangan ribut ya. Kali kalau ngisi ban yang macam itu langsung di pabriknya aja bu. Nggak ada yang lebih dekat lagi bang? Ada bu, di Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih bang kotaknya. Ya. Dua ribu lima ratus ya bang ya. Serepnya 500. 2.500 sudah berganti macam ini sekarang. Iya, kenapa halal bang? Demi rezeki kita macam itu, macam mana lagi? Bang Poltak. Hari bu. Itu mobil udah? Sudah selesai bu. Hari bu. Diapain? Diperbaiki bu. Tapi betul kan? Oh betul, tuh. Jaminan bang Poltak. Iya dong, harus, ya nggak? Iya bu. Kasih bu. Iya, sama-sama. Ada di depan deh. Nah, ada di depan ya. Jangan di mesin deh, panas. Hari bu. Dalam, ya. Terima kasih bang Bulta. Mari bu. Ya. Terus bu. Terus bu, terus. Ya, terus bu. Koplingnya juga jalan-jalan. Koplingnya juga tancap. Udah. Remnya sekalian tancap bu. Hai Amir dan hai Ari. Siap bos. Ya bos. Kau tahu mengapa engkau kupanggil ke hadapanku? Tidak tahu bos. Sekarang ku beritahu, sebentar lagi lebaran akan tiba. Kita harus mencari omset yang lebih besar. Betul bos, soalnya begini bos. Istri saya di rumah perlu pakaian. Anak saya perlu pakaian. Bahkan pembantu-pembantu saya perlu THR bos. Tak usah kau hiraukan, semua aku tanggung. Hebat. Kau tahu jam berapa aku harus setor? Mana jamku? Ini bos. Ya, jam berapa aku harus setor? Kau tahu itu? Tidak tahu bos. Kalau tidak setor, aku akan dipecat oleh bos besar. Engkau pun akan kupecat. Maukah aku dipecat? Tidak mau? Bagus. Oh iya bos, bos besar mana? Sedang menunggu. Wah, kalau begitu bos besar maunya terima bersih saja bos. Itu kan sudah biasa. Oh iya, itu ada proyek besar. Lakukanlah. Kudoakan engkau dari jauh. Siap bos. Siap. Laksanakan. Siap bos. Parkir non, kok cepet? Mau lebaran,
Terus. Terima kasih. Terus. Amir Gajah, Okem. Oh, Okem, ya. Ari, Okem juga. Oh, Mas Okem. Maaf, saya orang baru, jadi saya nggak tahu. Eh, lo tahu kan? Besok Lebaran. Ya, besok Lebaran, saya belum pulang kampung. Eh, jangan pulang kampung, gua sama dia. Tapi, kenapa tangannya sakit? Ini, itu artinya doku. Tahu nggak lo doku? Nggak. Uang. Oh, uang. Ya, betul. Saya perlu uang. Belum dapat THR. Payah juga nih. Ayo jalan. Lapor, bos ya. Kecil Unang. Mana setorannya? Ada, bos. Banyak sekali. Betul. Satu. Satu. Banyak. 2 juta. Banyak. 1. Banyak. Banyak. Aku tidak mau sampai ini kurang. Mengerti? Kalau ada apa-apa, cari aku di warung kopi Senyum Ketawa di warungnya Bang Poldak. Oke? Okay? Beres, bos. Beres-beres ini. Nih, lu tidur situ ya. Kebon sendiri, metik sendiri, macul sendiri, jual sendiri. Ah, tanpa bandar, monopoli kita ini. Aduh. Ah. Nah, diam situ ya. Nah, ini bola nih. Ini buat apa ya? Tiga lu ngumpul situ kayak teri. Ah. Tuh. Ah, enggak bisa itu mah mainan orang kaya. Kita mah dagang sayuran aja lah, udah. Aduh. Mana talinya? Ya ilah, berantakan bener lagi nih. Pada seger-seger sayuran orang kota. Pada sehat-sehat. Kalau kebun kita masih ada. Kalau kebun kita enggak ada, orang kota kagak sehat, enggak makan sayur. Ah. Bagaimana sih nih, ah? Ribet bener. Ah, gini nih, sok masuk situ. Ya, ngider dah. Sayuran hijau, rasa berani. Ya, ngider. Pasar dah, nikmat bener dah. Pasar.
dan daun-daun lainnya sayur. Sayuran mau lebaran, Bu. Tante sayur. Kangkung, timun suri, daun siri, nanas. Tante sayuran, Tante. Ini udah siang gini, ing. Ada apa aja sih? Malum puasa mau lebaran nih. Itu ada kangkung, ada. Kangkung layu amat nih. Iya, puasa. Ini daun melinjo. Oh, sayur asem tuh. Ini kembang kol. Ini timun suri berapaan, dua? Timun suri 7,5 jadi 2, 1.500. Di rendang enak tuh timun suri. Memang enak? Ya, enggak, bisa aja cuma. Macam-macam aja kamu, iya. Ing. Iya. Nih, kangkungnya 2 nih. Kangkung 2. Sama sosis. Jadi berapa, ing, semuanya? Ya, 1.500 deh ini. Iya. Timun suri 1, ini daun ini. Enggak bawa kulang kaling? Enggak ada kulang kaling. Ini, bang ya. Bentar ya. Dek mau apa, Dek? Hah? Nih. Tante ini mau apa, Tante? Tahu ini bingung belanja apa ya? Bingung, itu aja tuh. Terong di sop campur sama daun sirih. Mabok coba deh. Nih, kangkungnya. Ini juga boleh nih, ini buat ini, warna kuping. Gelik coba deh. Nih. Ada lagi ya? Iya, kangkung ada Tante, kasih ini. Tempe, tempe. Bosan tempe melulu ah. Ye, tempe ngandung jamur nih, asik nih. Sekali makan Bandung. Mabuk dua. Hah? Oncom Bandung dong, Bang. Oncom Bandung enggak ada. Lagi lebaran timun ini aja nih adem nih. Ya. Oh. Udah apa-apa? Asem nih. Aja. Tuh, ini. Ntar ini nangkanya nih. Nangka boleh. Ini. Terus kacang panjang. Ada mau apa? Iya, boleh. Iya, nih. Terong. Terong. Ya udah. Kita nanyain nih kepengen kupu katanya nih, Bang. 1.500. 1.500. Karena ya. Kembalian tuh di situ udah ya masukin situ. Iya ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya, makasih. Iya. Kasih, Bang. Makasih, Tante. Yuk. Aneh lagi ya. Ya, masak ya. Sayuran. Kangkung, timun suri, parabola, batu akik. Sayuran, beli terong dapat terong, Bu. Beli pisang dapat pisang, Bu. Kangkung mau lebaran. Kol, timun. Waduh, kesel nih ya. Iya. Sayuran. Waduh, pada sepi bener nih kompleks. Aduh, masih pada tidur apa? Sayuran. Beli kangkung dapat THR. Tunjangan hari rebo. Sayuran. Kangkung payah. Kangkung payah. Orang melengkung pada payah. Jagung kacang panjang, sayuran, Bu, sayur. Wah, mau lebaran pada sepi aja. Eh, Tante, sayuran Tante. Iya nih. Waduh. Udah tinggal segini sih, Bang? Iya, nggak mau banyak-banyak, kita bukan pasar induk sih. Ini apa nih? Ini sayuran. Sayur asam. Iya, ya? Bukan soal sepatu ini, bukan. Oncomnya ada? Oncom kebetulan habis. Diambil itu tadi, ada orang lapar. Dong ya. Ya ini pisang. Ini nih adem nih. Makan gini yang ditelan jangan dikupas. Ah ini masih mentah, Bang. Mentah mah hijau kuning tuh. Ya, ya udah. Ini. 700. Ini. 300. Terongnya. Berapa? Terong 500 deh. Ini jadi berapa? Merahnya 3.000. Oh. Lebaran nih. 2.000 aja dulu deh ya. Bu, iya deh enggak apa-apa. Oh. Saya tiap hari lewat sini ntar habis lebaran bayar ya. Iya deh. Juga bisa deh. Iya, ya. Makasih. Makasih ya, Bang. Gubrak-abrik. Gubrak-abrik, laris manis Tanjung Timbul. Amin. Ih, Tante. Waduh, ngelayaninnya orang depan aja. Biar duluan keluar. Selamat Tante. Oh iya, sama-sama ya, Pak Ming ya. Hah? Nggak pulang kampung? Enggak, Ming sengaja tidak pulang kampung, orang Ming orang sini. Jadi, yang jualan sayur, Ming sendiri yang tidak ada saingan pun adanya. Sama di sini juga, Bibi pada pulang semua. Jadi Tante sendirian? Saya udah ngepel. Main seki dong. Waduh, udah dipegel semua di badan Bang Ming. Pegel, garam terus. Makanya sekarang mau masak saya. Mau masak? Oke, mau beli apa? Ada apa sih, Bang Ming? Ada apa-apa. Banyak ada yang berontak tadi malam. Itu aja deh tuh. Apa tuh? Yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning. Giling-giling gua kuning, Tante. Enggak, itu dipegang Bang Ming. Ini timun, susur, riri, suri. Yaudah, itu minta satu ya, Bang Ming ya. Timun suri satu. Terus? Terus pisang satu. Pisang satu sisir. Satu sisir. Oh, iya. Terus itu deh tuh. Apa? Nanas. Nenas. Satu aja deh. Buat obat tenggorokan selak boleh ini gorok-gorok-gorok. Ya. Terus apa lagi, Tante? Kerupuk deh. Kerupuk? Iya. Kulit. Kulit bedung. Udah deh, gak apa-apa deh. Apa lagi? Sama ini tuh daun singkong. Daun singkong, daun singkong. Oh, ini nih daun singkong nih. Ya. Tante, belanjanya jauh-jauhan sih.
Males keluar, Bang Min. Iya, Nek. Layu, maklum puasa. Udah kecapean, Tante. Iya. Ini kok kering banget, Bang Min. Iya, udah kecapean kali ini. Kayak begini lagi. Kerupuk. Kerupuk. Nanas. Nanas. Timun. Suri. Timun suri. Pisang. Jadi berapa semua nih, Bang Miing? 7.000. Ih, mahal amat sih. Enggak. Kayak harga semen aja. Emang semen mahal? Oh, mahal sekarang. Wah, saya nggak tahu, nggak pernah beli semen sih. Ya udah, 7.000 aja dah. Ya udah, nanti bayarnya gini ya. Kalau umpamanya udah 100.000, Bang Miing kesini lagi ya. Mutang. Bang Miing, Bang Miing. Apaan? Gerobak. Ya, Tante, jangan lupa bayar sayur saya ya. Jangan lupa saya. Ya. Sayur. Waduh, masang, Mbak. Oh iya, nomor berapa kemarin keluar? Mas. Yang kemarin keluar nomor 32, Mbak. 32 ya? Iya. Kemarinnya lagi nomor berapa? Kemarinnya lagi nomor 56. 56. 3256. Enggak keluar 56. Kemarin saya pasang 56. Alah, situ enggak masang kemarin. Masa iya saya enggak masang? Iya, adek situ yang masang, mukanya mirip emang. Hah? Mukanya mirip sama situ. Yang benar. Iya, masang tuh gue kemarin. 32 kan? Gue yang masang. Oh, 32? Iya, kemarin lagi 56 yang masang. Sekarang kalau yang 56 keluar, 56 besok yang keluar apa? Besok. Eh, kalau gue tahu yang keluar besok, gue yang masang. Gimana sih lo? Iya, dia kan yang jual porkas. Pantes. Tapi bisa. Semalam gue ngimpi emang. Semalam ngimpi Mbak Bento. Hah? Bento. Itu dia datang bilang yang keluar besok itu 1016. Pasang tuh. Besok pasang, keluar. Pasang. Bener ya? Pasang. Siapa? 1016. Pantesan kuman masang salah ya. Kuburan kucing gua jarahin. Iya, yeah, ah. Gimana, 1016. Udah deh. Biarin gua bela-belain hari ini gua gak masak. Nih. 2. Masang berapa? 2. Hmm. Buset, tumben simpel masang 2. Dah, biarin. Ayo, pulang. Iya. Ya ampun. Biasa. Yeah. Hei bang, tidur aja lu. Lihat bini repot, bantuin kek. Dateng ke warung kalau nggak makan molor aja lu. Kagak gemsi lu yang kerja bini. No, kalau mau tidur di rumah sana. Mentang-mentang udah kagak ada bengkel, kagak mau kerja lu. Lu gimana kek usaha lu? Kagak ada mban apa kek apa lu tambelin sana. Giliran perempuanan datang di mari, jumpa litan dah lo. Lihat nih si butet udah mulai ada di perut. Apa kagak bangga lo kalau anak lo ntar jadi orang? Bang, ini ngomong-ngomong si butet apa entong ya? Bang? Bang! Ya lo, ya molor. Bang! Ada ini. Pokoknya hari Selasa depan gua kagak mau jaga warung. Lu yang jaga gentianan. Mau kemana kau? Buku gua jogedan resep ke disco. Waduh. Limang gua di rumah stres gua mikirin lu. Kenapa mesti hari Selasa? Ladies night. Yelah pokoknya tenang aja, pokoknya laki ada di sini. Pokoknya yang penting lagi standby. Jangan takut lah. Nggak usah dipersoalkan begitu ada persoalkan. Jangan berisik. Berubah nanti keadaannya. Ada apa? Udah pacaran. Hah? Udah catur pacaran. Pacaran? Gimana? Itu lihatlah. Kelihatan gak? Ada. Di belakang benteng. Ada apa? Udah catur pacaran di belakang benteng. Mana? Ya, ah, kau kasar sih. Berubah gak mau dilihat dia. Jadi nyampur semuanya dah tua. Ya begitu kalau terlalu kasar nyampur semuanya. Sayuran.
sayur kayak mau habis. Kangkung, pisang, ketimun, kacang, parabola goreng. Sayuran, kol, nanas, pisang pakai tawon. Eh, dicari empuk kau. Oh iya, Pok. Mana aja lu 3 hari kagak nongol? Ya, biasa ada bisnis lain, Pok. Kok telat, Bang? Belanja. Iya, telat. Namanya juga sibuk orang. Ya lu, kangkung layu gini. Iya, pada layu udah malas fitness kali kangkungnya. Malas fitness. Iya, modern namanya juga emang empu aja yang fitness. Nampak fitness gelantungan pohon jambu. Ini berapa ini? Itu 4.000. Kok naik? Kenapa? Naik. Ya naik, namanya juga harga semen naik. Apa hubungannya semen sama kangkung, Bang? Ada, kan lahan kebun kangkung sekarang pada dibikin real estate mulu. Jadi kangkung jadi naik. Real estate apa sih, Bang? Lah! Ya lu. Rumah gubuk, gak tahu real estate rumah gedong. Oh, gitu. Pisang gue bawa semua ya? Eh, jangan, jangan. Yang satu buat nenek. Dua aja, Pak. Oh, iya. Jangan, jangan. Buat ngirim lebaran itu. Iya, nah. Dah. Tuh, kangkung. Iya. 2.000, bayam. Ini nenas. 1.500. Nenas itu bagus nih buat obat tenggorokan. Kalian jangan dipotong gituannya. Iya. Iya. Nangke mana? Kalau anak empo serak ini, masukin aja langsung nih. Nangkenya mana? Nangke, nangka. Ya, lu tahu bilang apa nangke. Woi, woi. Jangan, ibunda belum nyayur. Jangan. Satu aja, satu. Nih, kacang panjang nih. Nih. Jangan dipotongin, jangan dipotongin. Makannya geli, coba dah. Iya. Ini berapa sekalian kangkung? Yang ini 4.000. Oh, lu hitung ya? Iya, iya. Ini. Belanja kagak pakai faktur. Nih. Wah, lumayan nih masih lebaran juga. Wah. Wih. Bang. Bang Polka. Wah. Kau jangan ngagetin dong. Enggak, selamat lebaran ya. Ah. Apa kabar? Kelihatannya macam mana? Ah, seger hebat pakai kacamata bagus bener itu mahal itu. Ini. Iya. Kamu macam enggak tahu aku aja. Iya, kenapa? Beli mahal tuh ya? Hah? Beli mahal? Kamu punya ketinggalan. Pakai barang mahal punya tamu. Aku mana ada duit lagi. Kalau enggak tamu ketinggalan ya sedikit bermain lah. Kok sekarang tidur terus di sini? Kemarin saya lewat bengkelnya enggak ada. Bergadang aku. Hah? Bergadang. Di mana? Di malam. Di sini. Biasa kan takbiran tadi malam. Oh. Main beduk. Beduk. Oh, iya iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya drum. Drum. Gimana kau? Enggak. 3 hari kau ditunggu sama empok kau itu. Iya, Bang, namanya juga orang-orang mau pada lebaran 3 hari telat, kita sekarang telat.